Sekarang kita kenal dulu nama kita ya. Yuk. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, itu nama kita semua. Sekarang kita mau reaction apa lagi sih ya? Cuyon. Ya, ya. SMS lo bodoh. Kita member SMS deh kan. Cuyon, judulnya Deep. Dalam. Jerok. Oh yes, oke. Jeroknya gak jadi. Apa sih? Trik ya, banget sumpah. Langsung aja kali ya kita. Ini pandet yang keberapa? Aduh, banyak sih ya. Jadi lupa saya. Saking banyaknya ya. Iya betul. Kita mulai 1 2 3. Go. Aduh, kenapa itu laba-laba di toplesin? Laba-laba lagi. Oh. Ujat Spider-Man. Dari pun Spider Girl. Oh my god. Oke. Gak ada yang mau ya? Mengerikan sekali ya. Aku nggak tahu sih artinya apa ya. Kalau yang tahu alurnya sih ya. Tapi intinya mah keren waktu ada yang tangannya gede banget. Iya itu sih. Itu tak awal tak gaping sih. Ngeri. Laba-laba lah pasti. Capit capit aja. Iya benar-benar laba-laba sih. Emang laba-laba punya capit? Enggak. Enggak ada deh. Enggak capit. Enggak capit.
kira kayak tameng nggak sih, kayak tameng kayaknya. Udah lanjut dulu. Ya pokoknya kalau dari aku ya lagunya you're catching berak gitu kan, deep deep. Soalnya juga enaknya sih cuma di dalam. Iya benar. Kayaknya memang benar sih buat marketingnya biar biar terus didengar, terus kayak bikin si TikTok challenge-nya gitu kan. Jadi mungkin dibikin lagunya ear catching banget, terus gerakannya juga gampang. Iya, gerakannya tuh yang ngulang-ngulang gitu kan. Terus sama aku suka bagian yang enggak tahu sini chilling part menurut aku yang pas habis dia speak pas yang deep deep deep. Langsung itu keren banget. Udah. Terus siapa lagi yang mau berbicara boleh? No comment sih, karena saking bagusnya. Nggak, bukan sakit, tapi emang bener bagus sih gitu. Lagi ngeliat Hyeon kayak, wah rambutnya hitam, kayak lebih cantik. Iya banget. Hitam. Soalnya kan jarang gitu ya, Hyeon rambutnya gelap. Pasti blonde. Iya betul, blonde. Lagi pinknya berwarna, akhirnya warna-warni. Tapi kan kalau sekarang hitam langsung kayak, mungkin dia sudah menjadi kawan. Oh my god, rambut gue rusak banget. Gue udah capek. Rambut capek. Kayak udahlah nanti lagi mah kayaknya rambutnya udah ini aja lah. Tetap aja. Kayak lebih cantiknya. Iya sih. Bener aja langsung cantik banget. Parah itu mah. Ini yang diurai, yang diikat. Tapi senang yang diikat sih. Kayak dapat banget gitu kayak ponytail sih. Dari desa juga kayak lebih bagus ya. Kostumnya juga bagus-bagus ya. Jadi kostumnya ini maksudnya ya. Iya, masukin konsepnya juga gitu. Iya, bukan cuma sekedar kostum, tapi dia masukin juga si unsur lagunya ke kostumnya. Iya benar. Betul. Kamu kalau cover pakai baju Spider-Man enggak sih? Oh, gini. Dia kan tadi dia ada gini. Dia ada gini-gininya terus dia langsung tangannya gede. Ngeri. Ada lagi? Apa sih? Apa ada lagi pertanyaan? Terus saking bagusnya jadi kita gak tahu mau ngomong apa karena ini keren banget ya. Cuma bisa kayak gitu doang. Ya kalian bisa menilai ekspresi kita kayak gimana lah ya. Pokoknya semuanya udah dapet banget lah. Dari SNS dia dari zaman dulu gak gitu ya. Udah mateng banget gitu, udah mateng. Jadi deh. Ini mah sunbending parah. Iya, lagu Hyeon banget. Keren banget pokoknya. Pokoknya jangan lupa juga buat streaming terus Hyeon-nya, MV-nya streaming terus karena ini benar lagunya enak banget dan MV-nya teh keren. Karena enggak kebayang gitu loh. Dia nge-trap pakai jaring laba-laba semobil-mobil. Polisinya juga polisinya juga di pakai jaring laba-laba gitu kayak sampai HP Darling. Kayaknya enggak ada udah diangkat sama dia 20 tahun ya. Jadi ya benar-benar baru ditelepon. Diteleponin terus. Kamu ke mana? Sampai ada karena balapannya. Makanya kalian jangan lupa buat terus streaming. Tuh. Lagi Hyeon jangan lupa juga support. Jangan sampai Hyeon di balap-balap beneran. Iya, jangan sampai berdebu. Berdebu. Iya, betul. Jari-jari. Hashtag rambut capek. Anak dance cover kali ya. Pokoknya terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kalau misalnya ada kesalahan atau kalian punya teori atau kita ada kesalahan informasi, kalian boleh diskusi di kolom komentar. Tapi komennya yang positif. Ya, jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, share juga video ini ke teman-teman kalian. Pokoknya makasih banyak semuanya ya. Ya, pokoknya makasih. Dede, terakhir dari kami. Spread love, not hate. Bye.